berlari-lari keliling kota. Jangan lupa beli minyak wangi. Saat sedih bertetesan air mata, ada Allah yang mendampingi. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita berjumpa lagi dalam renungan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kebersamaan kita hingga saat ini kita dapat bertemu kembali dalam renungan malam. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kita dibawa pada satu pengharapan yang semakin kuat akan kasih Allah dan keselamatan kita pada kehidupan yang kekal di saat kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami, karena Engkau sudah menciptakan kami dari hanya debu tanah menjadi manusia yang punya harga diri, punya keinginan, dan punya banyak cita-cita. Tetapi biarlah semuanya itu hanya kami tujukan untuk kemuliaan-Mu saja, Bapa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menjaga kami dan memberikan kepada kami tuntunan Roh Kudus untuk menjalani hidup yang baik, benar, dan suci di hadapan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu saja, Tuhan, yang selalu menuntun kami dan menguatkan kami dalam segala situasi supaya kami tidak jauh dan tidak lepas dari kasih karunia-Mu. Terima kasih, Bapa, atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini supaya layak di hadapan-Mu dan Engkau berikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus, Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita membaca ayat-ayat Alkitab yang menjadi firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam ini. Sahabatku dalam Yesus, kembali saya sampaikan bahwa saya berfokus pada Alkitab untuk memberi penerangan kepada kita mengenai kebenaran firman Allah. Jadi, bila ayat-ayat yang akan kita bahas cukup banyak, mohon kesabaran kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kita dituntun pada pemahaman yang lebih baik akan Alkitab. Biarlah pemahaman kita didasarkan pada sola scriptura. Haleluya. Baik, kita akan membaca ayat-ayat Alkitab yang akan kita bahas pada malam ini. Kita mulai dengan Matius 19 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Kemudian Markus 10 ayat 6-9, "Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kemudian Lukas 11 ayat 50-51, "Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini." Ayat berikutnya Yohanes 1 ayat 1-3, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan." Lanjut Kisah Para Rasul 14 ayat 15, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kemudian Roma 1 ayat 20,
sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Lanjut 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemudian Efesus 3 ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 12-15, Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Kemudian Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat berikutnya 1 Timotius 3 ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yudas 1 ayat 11 dan 14, Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kemudian Wahyu 2 ayat 7, Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ayat selanjutnya, Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kemudian, Wahyu 22 ayat 2-3. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat-ayat terakhir, Roma 5 ayat 12, 14-19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka
yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Baiklah sahabatku dalam Yesus, kita masuk pada pembahasan ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca sebelumnya. Penciptaan dalam Alkitab. Kita sudah baca ayat-ayat Alkitab berikut dan mari kita pilah, kita ambil kesimpulan bagaimana masing-masing penulis ini merujuk pada Kejadian 1-11. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi adalah Matius 19 ayat 4 dan 5, Markus 10 ayat 6-9, Lukas 11 ayat 50 dan 51, Yohanes 1 ayat 1-3, Kisah Para Rasul 14 ayat 15, Roma 1 ayat 20, 2 Korintus 4 ayat 6, Efesus 3 ayat 9, 1 Timotius 2 ayat 12-15, Yakobus 3 ayat 9, 1 Petrus 3 ayat 20, Yudas 11 dan Yudas 14, Wahyu 2 ayat 7, 3 ayat 14, 22 ayat 2 dan 3. Saudaraku dalam Tuhan, Yesus dan semua penulis Perjanjian Baru menyebut Kejadian 1-11 sebagai sejarah yang dapat dipercaya. Yesus merujuk pada tulisan-tulisan Musa dan penciptaan laki-laki dan perempuan dalam Matius 19 ayat 4. Paulus berulang kali menggunakan kisah penciptaan untuk mendukung pokok-pokok teologis yang ia tulis dalam surat-suratnya. Dia menyatakan kepada orang-orang terpelajar di Athena, Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24, New American Standard Bible. Dengan cara-cara inilah, para penulis Perjanjian Baru membangun sifat dasar kitab Kejadian untuk menunjukkan kepada pembaca modern pentingnya peristiwa harfiah ini. Bacalah misalnya Roma 5. Lebih dari 6 kali, Paulus membuat hubungan langsung antara Adam dengan Yesus. Lihat dalam Roma 5 ayat 12, 14-19. Begitulah ia menerima kebenaran harfiah Adam secara historis, suatu posisi yang standarnya diturunkan secara fatal ketika model evolusi tentang asal mula segala sesuatu menggantikan teks secara literal. Sahabatku dalam Allah, jika para penulis Perjanjian Baru yang diilhami oleh Roh Kudus dan Yesus sendiri memandang kisah penciptaan sebagai sejarah yang dapat dipercaya, mengapa percaya pada pendapat manusia yang telah jatuh dalam dosa, manusia yang dapat berbuat keliru agar tidak melakukan hal yang sama, adalah suatu kebodohan bagi kita? Benar sekali. Kita sudah membaca seluruh ayat di atas, mulai dari Matius sampai Wahyu dan Kejadian 1-11 serta Roma 5 menyatakan betapa semua penciptaan dinyatakan secara terang, jelas, terstruktur dan teologis. Biarlah kita kokoh berpegang pada kebenaran Tuhan ini. Jangan sampai kita diperdaya oleh tipu daya iblis yang menggunakan pendapat evolusi, baik evolusi Darwin, antariksa dari debu atau dari serangga dan lain-lain, sehingga kita jauh dari kebenaran Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita semakin menikmati kasih kuasanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang menyatakan penciptaan dalam Alkitab. Betapa semuanya terang, jelas, terstruktur,
dan dapat diteliti waktunya sesuai dengan kondisi zaman. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyebarkan kebenaran ini ke seluruh dunia, menghancurkan segala pendapat iblis dalam teori-teori yang tidak masuk akal, sehingga banyak jiwa diselamatkan dibawa pada kebenaran Tuhan dan menyembah Engkau Bapa, sehingga kami semua bisa dipertemukan nantinya dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan membawa kami kepada kerajaan surga dengan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, termulialah Engkau selalu, tuntunlah kami selalu Roh Kudus dalam setiap pikiran dan kata-kata kami, supaya kami mencerminkan kasih karuniamu dan hidup dalam kasih itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, mohon sempurnakan dan berikan kasihmu dalam hidup kami Bapa. Di dalam namamu Yesus Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Berparas tampan wahai kakanda, sebentar lagi ingin berbakti. Mengapa sedih selalu melanda? Itu tanda sedang diuji. Horas.